Selanjutnya, ungkapkan rasa syukur, juga kita upayakan dengan cara tentu apa-apa yang kita miliki, baik berupa tenaga secara fisik maupun harta, kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ungkapan rasa syukur bisa kita lakukan dengan cara sering menyebutnya, sering menceritakan bahwa nikmat ini kita rasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kepada Allah, pijabat
Begitu.
Yeah.
Jangan kecampur aduk keyakinannya
Puasa.